Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk menyelesaikan tugas 4, yaitu Grabbase Data, Penandaan, dan Cengkes di Google Spreadsheet. Nah, di sini tugasnya yang pertama adalah menduplikasi tugas 3. Kita lakukan, kita duplikasikan. Kemudian kita beri nama tugas 4. Selanjutnya mereplace 10 data, kemudian memberikan penandaan berupa background text atau bold. Okay. Nah, data yang kita akan replace itu kita terlebih dahulu. Kita tulis replace, kemudian yang kita akan replace adalah kata beli, kita ubah menjadi pembelian. Nah, untuk mereplace silakan bisa kita lakukan dengan menekan Ctrl H. Nah, kemudian kita tulis kata beli, kemudian kita akan ganti dengan kata pembelian. Untuk sheet ini saja, kemudian kita cocokkan huruf besar kecilnya, kemudian kita cari terlebih dahulu, kemudian kita kita langsung ganti semua. Maka semua kata beli sudah berganti menjadi kata pembelian. Ini kita klik selesai, kemudian kita beri penandaan, kita berikan warna, misalnya warna biru, kemudian tulisan berwarna kuning untuk setiap kata yang diganti. Warna biru, kemudian tulisan itu teksnya berwarna kuning. Yang diminta ada 10 ya. Jadi kita berikan penandaan, kemudian kita bold. Kemudian warna biru, teks berwarna kuning, kita bold. Sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, selanjutnya kita replace kata bayar menjadi pembayaran. Baik, kita Ctrl H, kita cari bayar menjadi pembayaran untuk sheet ini, kemudian kita cocokkan huruf besar kecilnya, dan kita cari. Oke, kita ganti semuanya. Oke, selesai. Kemudian kita beri tanda. Ini ada lagi ya, pembayaran tadi. Kemudian pembelian. Kita beri bola.
10, tambahkan satu lagi. Ini ada banyak, kemudian kita beri tanda. Nah, selanjutnya secara replace, sekarang kita masuk ke chain case, atau kita tulis kapitalisasi. Nah, kita akan mengubah huruf, misalnya ini huruf gabungan antara huruf besar dan huruf kapital dan huruf kecil. Kita akan ubah ke bentuk huruf kapital. Jadi kita gunakan sama dengan upper, kemudian kita pilih dalam kurung kolomnya, kemudian balas, kemudian enter. Lihat, bisa lihat perbedaannya. Kemudian kita tinggal tarik saja. Jadi semua yang tadinya gabungan huruf besar dan huruf kapital dan huruf kecil sudah menjadi huruf kapital semuanya. Kemudian kita beri tanda, kita beri warna merah, kemudian tulisannya warna putih, kita sesuaikan dengan kolomnya. Oke, demikianlah cara untuk melakukan replace dan chain case atau kapitalisasi pada Google Spreadsheet. Ini bisa membantu untuk mengubah ketika ada kesalahan dalam pengetikan dan lain sebagainya. Ya, demikian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.